Selamat datang di Bandara APT Pranoto Samarinda. Saya di sini sebagai kapal bandara dimulai tanggal 18 Februari, cuma aktifnya di 1 Maret, sehingga waktu sebelumnya saya dinas di Pronojo Sumeneb selama hampir 2,5 tahun. Jadi saat pelantikan pun target point adalah memindahkan Bandara Temindung dan mengoperasikan Bandara baru, Bandara Samarinda baru dengan nama Bandara APT Pranoto ini. Itu kira-kira profil saya itu. Bandara ini sebenarnya sudah dibangun di pembangunan dimulai 8 tahun yang lalu. Jadi dibangun pertama sisi daratnya dan dilanjutkan sisi udara. Sisi darat ini dibangun 4 tahun yang lalu. Jadi sudah selesai dan tidak digunakan. Semua pembangunan dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim, jadi dengan dana APBD. Total pembangunan sekitar 1,7 M. Jadi untuk sisi darat itu terminal dan semua bangunannya dibangun sudah 4 tahun lalu dan kondisi idle, jadi tidak ada kegiatan, sehingga pada saat kita menerima kita harus setup ulang semuanya karena semua peralatan fasilitas dalam keadaan unserviceable, sehingga kita perbaiki semua bisa digunakan, posisi serviceable, dan puncaknya pada tanggal 24 Mei kemarin kita adakan soft opening. Di sisi saat ini Bandara APT Pranoto itu adalah ada dua misi. Satu adalah mengganti Bandara Temindung, yang kedua adalah mampu melayani pesawat ATR-42 maksimal di Temindung sama. Nah, kondisi bandara ini dioperasikan 24 Mei itu pada posisi runway 1400x45, karena selebihnya itu masih di displace karena masih ada kegiatan yang belum disesuaikan oleh Pemprov. Nah, hal itu mengakibatkan bandara ini juga masih mampu hanya melayani ATR-42. Dari Bandara PT Pranoto berharap bandara ini yang tadinya hanya mampu untuk penerbangan siang hari, untuk visual flight, nantinya juga mampu melayani untuk night flight, karena memang melihat potensi bandara ini yang sangat besar. 2019 bandara ini mampu didarati pesawat berjenis 737NG dan mampu beroperasi 24 jam. Ini runway saat ini adalah sebenarnya terdevelop, terbangun itu 2250x45, tapi masih mengalami kendala penurunan shoulder di posisi 1400, sehingga runway yang bisa digunakan adalah 1400x45, dan hal itu masih dalam proses pengerjaan Pemprov Kaltim, sehingga mereka merencanakan di bulan September baru dapat diselesaikan. Makanya di bulan September tersebut baru dimungkinkan pesawat jenis 737NG atau sekelasnya atau IR bisa masuk bandara, bisa dilayani di Bandara APT Pranoto. Kita masih melayani dua operator pesawat, yaitu regular flight itu Susi Air dan satunya Express Air. Nah, itu dua airline itu sekarang posisi di frekuensi sekitar 8 traffic tiap hari, 8 sampai 12 traffic tiap hari. Di luar pesawat dua airline tersebut, kita juga melayani pesawat unscheduled yang sangat sering di sini, baik rotary wing dan fixed wing untuk charternya. Bandara ini sebenarnya direncanakan di tahun 2002, baru terrealisasi 2018. Perjalanan yang sangat panjang untuk sebuah bandara PT Pranoto. Jadi karena memang dua potensi yang dimiliki Bandara PT Pranoto. Satu adalah potensi geografis. Bandara ini terletak di posisi di tengah-tengah antara Samarinda Bontang, sehingga bandara ini mempunyai 4 cakupan daerah yang sangat luas, yaitu adalah Tenggarong, Samarinda, Bontang, dan Sangatta. Hal itu sangat menjadi cakupan untuk potensi penumpang yang sangat hebat di Bandara PT Pranoto. 4 daerah itu adalah merupakan penyokong penumpang terbesar di Bandara Balikpapan, sehingga bandara ini sebenarnya mempunyai dua kesamaan, yaitu kesamaan pangsa pasarnya. Kesamaan pangsa pasar bahwa penumpang itu dari Samarinda, Tenggarong, Bontang, dan Sangatta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, potensi luas lahan. Bandara ini mempunyai luas lahan sekitar 301 hektar.
itu masih sangat luas, masih sangat available, sehingga untuk peningkatan ke depan untuk optimalisasinya masih jauh-jauh untuk dibangun ultimate. Dua potensi itu potensi sangat luar biasa, sehingga bandara ini akan menjadi perekonomian Samarinda dan Kalimantan Timur ke depan. Jadi ada beberapa yang beda dari Bandara APT Pranoto. Kita ada dua konsep yang beda, yaitu City Agro Airport dan City Airport. Itu yang belum ada, pernah diungkapkan di bandara-bandara lain. Jadi dengan potensi luas tanah yang sangat hebat, kita sudah beragreement dengan kelompok tani dan nelayan, KTNA, sehingga mereka akan mencoba untuk bersinergis dengan bandara ini, mencoba untuk menggabungkan namanya agrowisata dengan airport yang kita sebut dengan konsep agro airport. Jadi ke depan harapan kita para penumpang lewat Bandara PT Pranoto tidak hanya sekedar bepergian, tapi bisa berekreasi agro, bisa metik buah, bahkan bisa ambil buah itu untuk buah tangan ke luar daerah ini secara masih dalam bentuk fresh. Itu dengan kerjasama KTNA dengan pihak Ground Handling dan pihak ekspedisi muatan udara kargonya, sehingga buah yang dibawa benar-benar fresh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada konsep namanya yang kita lagi develop Orchard Corner, jadi anggrek, corner anggrek. Jadi satu-satunya bandara yang melayani pembelian anggrek yang memang anggrek-anggrek hasil penangkaran. Contoh, anggrek hitam yang susah dibawa karena memang itu dilindungi, di sini nanti akan dimungkinkan untuk dibeli dan dibawa oleh calon penumpang, dan itu disinergisikan dengan karantina tumbuhan, sehingga penumpang kalau menginginkan tumbuhan tersebut tidak muncul, beli selesai dan dibantuin untuk membawa ke pesawat. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep City Airport. Karena bandara ini terletak pada 4 cakupan kota, mau nggak mau bandara ini akan jadi pusat kota, sehingga bandara ini sudah memulai konsep tersebut. Itu dimulai dengan moda transportasinya. Di bandara ini ada 4 transportasi moda, Mas. Satunya adalah point to point. Point to point adalah mengantarkan bandara ini ke hotel atau ke ini, itu kita bilang shuttle bus. Terus yang kedua ada port to port. Jadi bandara ini ke terminal atau pelabuhan yang lain, itu sudah ada sekarang beroperasi base Damri. Yang kedua taksi, dan selanjutnya angkutan pribadi. Dan kita juga mencoba untuk ke depan untuk membuat shuttle di depan, sehingga kita ada mobil yang mengantarkan penumpang untuk ke depan, sehingga bandara ini saya harapkan bandara pertama yang ramah dengan transportasi online. Itu jadi mereka juga mendapatkan ruang tapi tidak di dalam bandara, tapi sesuai peraturan di depan. Itu beberapa konsep yang mendukung untuk konsep terbentuknya City Airport. Dengan sisi udara, yaitu kita mempunyai runway sepanjang 2250x45 dengan strip 300x2500. Posisi runway masih kondisi VFR, visual flight rule, karena kita belum dilengkapi dengan alat bantu pendaratan secara visual, yaitu lampu dan perangkat lainnya. Terus kita memiliki satu buah taxiway dan satu buah apron seluas 125x300. Itu mampu menampung sekitar 4 pesawat berbadan lebar, yaitu sejenis 737NG. Itu apronnya. Terus kita mempunyai terminal mampu menampung sekitar 800 penumpang dalam waktu peak hours, dalam satu session, satu slot time. Sehingga kita memang akumulasikan setahun kita mampu layani penumpang sekitar 3 juta per tahun. Itu. Di terminal kita belum ada fasilitas garbarata, dan kita lagi usulkan untuk tahun depan untuk fasilitas avio bridge-nya. Untuk fasilitas lainnya, konsesi tenan kita lagi berbenah. Semoga awal tahun ini, akhir tahun ini kita dapat kita selesaikan. Fasilitas di sisi daratnya, kita ada terminal kargo dan VIP, dan juga ada hanggar untuk ARO, Aircraft Repair and Maintenance. Terus Pertamina di BPU juga kita sudah siap sedia. Untuk fasilitas penyimpanan kendaraan dan parkir, kita sudah ada juga parkir yang representatif. Kita mulai operasikan mungkin sekelas dengan bandara-bandara yang sudah mulai maju sebelumnya. Kami mewakili Bandara Haji Pangeran Pranoto
Harapan kami ke depan bandara ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan sumbangan, dapat memberikan perannya sebagai agen pemercepat perubah perekonomian dan juga sebagai pintu masuk pemercepat di Samarinda secara khusus dan secara umum Kalimantan Timur. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.